Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke, kali ini saya berada di kawasan dusun Tanjunganom, desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Barusan saya start dari pertigaan. Jadi yang barusan itu kalau ke kanan itu menuju ke arah Lamuk, teman-teman. Menuju ke arah Lamuk. Nah, kali ini saya akan coba menyusuri jalur ini menuju ke arah Tracap. Ini startnya ini di Desa Tanjunganom. Nah, suasananya seperti ini, teman-teman. Pedesaan di wilayah Kecamatan Kaliwiro. Kalau kemarin pernah ke arah Lamuk itu yang barusan saya start, tapi nanti juga saya hanya akan berada di seputaran Tanjunganom saja, nanti akan putar balik saja. Kita lihat saja nanti, Jim. Ini kondisi jalan atau suasana di seputaran wilayah Kecamatan Kaliwiro, teman-teman. Ini berada di Desa Tanjunganom. Jalannya cukup bagus ini di dusun atau kampung Tanjunganomnya ini, teman-teman. Tapi memang cukup sempit ini. Desanya sih kayaknya masih Tanjunganom ini. Hanya saja ini kampungnya belum tahu. Ya pokoknya kita coba saja menyusuri jalur pedesaan di pinggiran ataupun pedalaman ya, tepatnya pedalaman wilayah Kabupaten Wonosobo, lebih tepatnya di ruas desa Tanjunganom. Ini ada pertigaan. Ada pertigaan. Nah, tampaknya dulu. Udah, kita lanjut saja, teman-teman. Lanjut saja. Coba lanjut saja. Belum pernah lewat sini, teman-teman. Mungkin barusan yang pertigaan itu kalau kekirim ke kampungnya ya. Mungkin kan ada kampung lagi itu tadi setelah dari kawasan kebun terus masuk pemukiman lagi, itu mungkin ke dalam kampungnya. Tapi ini kita sampai di kampung lagi ini, teman-teman. Sampai di kampung lagi. Thank you.
langsung sampai Teracap ini. Nanti di dekat mana itu, di dekat pasar hewan Kaliwiro, kita coba naik yang ke arah dusun Panggotan, yang ke arah dusun Panggotan. Ini ada pertigaan, ini pertigaan. Kita coba masuk lagi, masuk ke dalam kampung lagi, teman-teman. Nah, ini pertigaan berada di dekat pasar hewan. Di pasar hewan Kaliwiro. Kita naik coba. Kita coba naik. Naik juga langsung sampai sini lagi, teman-teman. Eh.
Oh ternyata langsung di langsung sampai di Tanjung Anom lagi. Saya juga nggak tahu ini yang katanya kan ini ada kampung bernama Kampung Panggung. Ini berarti sebelah mana ya? Ya muter-muter. Kita cuma muter-muter sedikit saja ini teman-teman. Berarti kita cuma muter sedikit. Ada kampung lagi. Oh, berarti mungkin di bawah itu yang barusan kita naik di Pasar Hewan itu ada tanda dilarang masuk, itu berarti masuk kampung, teman-teman. Nah, itu di sana, di sini ada pertigaan itu. Kalau yang lurus itu kemana kita juga belum tahu. Kita langsung belok kanan lagi aja. Ternyata kita hanya berjalan muter-muter dengan jarak yang sangat dekat, teman-teman. Ini mungkin ini turun juga ke kampung ya. Dan inilah suasana perkampungannya atau perumahannya di wilayah Dusun Tanjung Anom, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kaliwiro. Jadi kita hanya berjalan dekat banget itu dari saya start dari pertigaan di Tanjung Anom sampai di Tracap itu cuma 4 menit. Makanya kita atau saya tidak bikin agak muter gitu. Mungkin kampungnya juga di dalam-dalam juga sana. Agak jauh dari Tanjung Anom sampai Tracap, ternyata cuma 4 menit tadi. 4 menit saja ini jalan pelan, teman-teman. Nah, ini ada gereja ini, teman-teman. Ada gereja. Oke, ini ke kanan ada jalan masuk kampung juga. Ya mungkin di sini karena ada gereja juga mungkin penduduknya ya banyak juga yang non muslim. Tapi seperti biasa kalau di kampungnya toleransi tetap terjaga dengan baik, teman-teman. Oke, nah ini kita sampai di pertigaan lagi nih, teman-teman. Di pertigaan ini kalau ke kiri itu ke arah Gambaran dan ke Lamuk. Oke, kita kembali saja ke jalan raya. Kembali ke jalan raya. Desa Tanjung Anom. Mengitari wilayah Desa Tanjung Anom yang ternyata hanya sedikit ini, teman-teman. Coba cari jalur lain lagi, teman-teman, kalau pas pakai sepeda motor.
dulu pas lewat juga ada anak main sepeda, hampir bikin kadung itu, kadung bahasa Indonesia ya apa, ngadungi wong tua. Ya kalau barusan itu anak tukaran. Ini ada pertigaan masuk ke dusun Petandon. Petandon. Dusun Petandon atau Petandon. Sebentar lagi kita sampai di jalan raya lagi. Jadi barusan saya di pertigaan desa ataupun dusun Tanjungan Om, yang mana kalau ke kanan itu menuju ke desa Gambaran dan ke arah Lamuk, serta kalau lurus barusan itu yang saya lewati itu menuju ke desa Tracap. Dan ternyata jarak dari dusun ataupun desa Tanjung Anom ke Tracap itu deket banget. Tadi dari Tracap kita langsung masuk ke jalan raya, terus saya coba lagi naik dari pertigaan di Pasar Hewan Kaliwiro. Dan ternyata dari Pasar Hewan itu naik juga cuma dikit banget sampai di pertigaan yang desa Tanjung Anom lagi. Jadi jarak yang kita tempuh kali ini memang deket banget ini teman-teman. Oke, sekarang kita sudah sampai di jalan raya lagi. Jadi jalan rayanya itu atau pintu masuk menuju Lamuk itu, ini gapuranya teman-teman. Dulu saya pernah explore sampai di Kebumen itu masuk lewat sini. Ya, teman-teman bisa lihat videonya juga. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi, atau kalau enggak ini linknya bisa teman-teman klik di pojok kanan atas. Oke, demikian video kali ini yang cukup singkat karena kita masuk di desa Tanjung Anom, muter sampai Tracap sih. Memang Tracapnya masih yang bagian sini dok, jadi belum explore mengelilingi Tracapnya. Jadi hanya sampai Tracap, terus sampai di jalan raya, terus putar balik sampai di Tanjung Anom lagi, di mana kita lihat bersama tadi itu ada gereja juga di dusun Tanjung Anom. Oke, terima kasih. Demikian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun video hanya muter-muter di sedikit tempat. Nah, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dan kali ini jalan merupakan menuju jalan ke arah Kota Wonosobo.